Good morning guys, selamat pagi. Sekarang jam berapa ya? Sekarang jam 5.48 waktu di sini sekitar 6 derajat ya, 6 derajat di sini. Jadi pagi-pagi masih gelap gulita di belakang sana. Bisa lihat gak? Melihat dapurnya doang, gelap banget di belakang sana. 5.48, jadi sekarang ini aku udah bangun tadi jam 5.30. Cepet. Sebenernya mau bangun jam 5, cuman karena aku pengenin naik kereta jam 6.10, naik kereta RE, jadi aku pengen lebih cepet aja. Jadi aku bangunnya juga agak-agak terlambat, dan nyampe di tempat kerja juga jam sekitar jam 6.43, jadi gak terlalu cepet-cepet banget, gak terlalu terlambat banget. Oke, rutinitas aku pertama aku makan roti satu biji, terus aku minum air. Nanti setelah itu aku sarapan bakalan di tempat kerja. Oke, sekarang ikutin aku ke tempat kerja ya, perjalanan aku. Wait, sebelum kalian nonton video ini, kau sudah subscribe di channelku dan jangan lupa support aku terus. Suasananya masih gelap banget, nggak ada orang di sini. Gila ya, ini jam 6 pagi gini guys, keluar rumah. Aku ya sampai nggak kelihatan gini karena jalan kaki masih gelap-gelapan di luar. Jadi aku menuju ke stasiun kereta. Ini udah lama makanya kelihatan. Ayo kita jalan, semangat kerja. Sekarang perjalanan selama dari rumah 10 menit lah ya. 10 menit. Akunya kok gelap gulita gitu ya. 10 menit dari rumah jalan kaki ke stasiun. Akhirnya sudah mau sampai juga. Gelap, tapi masih ada lampu dan orang-orang belum ada di sini. Ya, pagi-pagi orang udah ada tuh buat dari bus akhirnya. Sampai ke tempat kerja, jadi mesti kudu buru-buru masuk karena angin-anginan. Ini sampai goyang-goyang kameranya. Oke, cus. So, pagi-pagi udah nyampe. Sekarang lagi di kamar mandi dan ruang, sekalian ruang tempat taruh baju. Locker ya. Dan sekarang kita pakai aku punya apron. Sekarang udah jam 7.50. Taruh juga ini. Jadi exit aja ya. Hey, finally finish. Akhirnya selesai juga hari ini. Jadi hari itu capek banget dan banyak banget orang. Dan kebetulan keluarga aku terbaru ya, tahun baru di tempat kerja, jadi masih banyak yang perlu diajarin. Dan hari ini mesin rusak dan segala macam, banget banget capek. Dan ya aku udah kelar sekarang jam 2, jam 3 atau 5, jam 3.33. Jadi aku punya locker di belakang ini, locker aku nomor 6, isinya berantakan. Ya, jadi sekarang mau pulang ke rumah ya. Oke. Okay.